nak masak masakan ataupun menu yang kedua. Apa dia, Syah? Masak apa ni? Masak apa? Bubur lambuk. Bubur lambuk untuk bulan Ramadan akan datang ni. Saya okay? Macam bubur lambuk is not only for bulan Ramadan lah. Ya, yeah, betul. Ha. Office pun masak. Hari-hari pun boleh makan bubur lambuk. Ah, ha, lebih-lebih lagi dengan menggunakan produk Mami Chef. So, apa bahan-bahan dia? Dah kini baik. Bahan-bahan bubur lambuk. Sikitnya ni dia buat bubur lambuk. Okey. Tapi ini rahsia dia nanti. Kita nak bagi ramai orang kat luar. Ya, yeah, kasih orang. Semua orang boleh masak lepas ni. Okey. Betul. Baik. Okey, kita saya menggunakan di sini apa nama, mula-mula kita ambil minyak ghee. Okey, minyak ghee ni. So kita masuk je dalam kita punya periuk ni. Masuk je. Okey. Rasa nak makan bubur lambuk lah. Ha. Nak kena fikir bulan Ramadan, nak tunggu bulan Ramadan. Tak usah tunggu bulan Ramadan, ikut Dan. Masak. Ya, masak je. Menggunakan Mami Chef rempah ratus serbaguna. Okey. So kita dah letak kita punya apa nama ni, minyak ghee. Dan untuk mewangikan lagi, kita letak kacang, kita kasih garing dulu. Kacang. Okey, kacang tanah. Ha, agak-agak dia keperangan dan bau kacang pun naik. Bau and then sangat sembepak. Yeah. Yeah. So then saya rasa nak makan sekarang. Kita masukkan ayam. Okey, kita masukkan ayam. Okey, siapa nak buat ayam? Ayam, daging pun boleh, kambing pun boleh, ikan pun boleh. So ikut masing-masing cita rasa. So agak-agak ayam tu dah nak masak. Okey. Kita masukkan segera kita punya bumbu ni adalah campuran kisaran bawang merah, bawang putih dan halia, ya. Yeah? Yes. So bila kita dah kisar, kita masukkan je sekali dengan apa nama tu, daun pandan. Daun pandannya masuk je. Naik bau, naik bau wangi kita punya masakan nanti. Okey. Kita bukakan apinya. Sama juga tumis sehingga naik aromanya. Okey. Saya tak sabar ni nak masukkan Mami Chef 100 sebab of course dia akan lagi naik bau rasa. Betul tu. Ya. Yeah. Sangat menggoda. Yeah. Kita tak boleh nafikan. Baik. Ya. Yeah. Okey, yang ini saya ada rempah kurma. Saya guna rempah kurma. Satu. Okey, masuk saja. Okey, tumiskan dia sehingga naik bau. Sampai naik bau. Naik bau. Biasanya bubur lambuk ni kita masak berapa minit, Syah? Kalau Syah. Okey, bubur lambuk ni memanglah bubur kita nak rebus lebih kurang 30 ke 1 jam lah. Yeah. Kita tengok berapa lama kita nak hancur dia tu macam mana. Kan? Okey, then kita masuk je kita punya beras ni. Baik. Masuk beras. Masuk beras. Dan saya tutup sekejap. Kita letak air. Sekali air. Air, air biasalah, okey. Lebih kurang 2 cawan. Kita masukkan air sebanyak 2 cawan untuk masak bubur lambuk ni, eh. Penonton-penonton di rumah pasti nak tahu kan. Kalau macam mana nak jaga, kadang-kadang dia berkerak dekat bawah semua tu kan. So jadi pilihan periuk kita. Kan, di luar pasaran sana kalau ada satu periuk tu dia ada satu lapisan je. Besi di dia bawah dia tu dia nipis. Yang itu dia cepat hangus. Okey, so kalau beli periuk untuk buat bubur, untuk buat stew, kena cari periuk yang sesuai, iaitu yang tebal. Dia panggil double layer. Yang itu dia sesuai lah. So bila dia kena tapi dia maintain dia punya heat dia tu. Okey, masak ni bukannya cerita pasal apa masak je rezeki. Kita kena ada sains juga. So dekat sini saya tinggalkan ada daun sup, daun bawang dengan dengan bawang goreng. Ini kita letak last sekali dan kemudian santan lah. Kemudian kita hancurkan beras ni dulu, kita masak. Supaya dia lembut, boleh jadi bubur, Chef. Betul. Okey, so sekarang lepas dah masak ni, Chef, kita nak masukkan apa? Serbuk perasa dia. Serbuk perasa. Iaitu daripada Mami Chef, serbuk ayam ataupun stok ayam. Dan of course. Untuk buat bubur lambuk, memerlukan rempah. Rempah rasa. Okey, selalunya orang akan letak atau tumis kayu manis, bunga lawang di awal di awal masak. Betul. Tapi kita letak di akhirnya. Different cara dia. Itu yang istimewanya. Dan Chef, rasa... Chef, mana nak dapatkan ni? Okey, produk-produk yang macam ni, you all boleh dapat di semua pasaraya-pasaraya borong seperti di NSK, Checkers, Segi dan Seri Ternak lah. Semua cawangan mereka. Kalau belah-belah Pantai Timur, mungkin ada di Tunas Manja. Semua tanah Tunas Manja dan pasar borong yang biasa-biasa pun ada juga. InsyaAllah, boleh didapati di sana. Dan produk-produk ni memang of course kita
amat sesuai sekali untuk pada para-para peniaga. Dan tak lupa juga pada puan-puan di rumah lah. Kakak-kakak kat rumah nak masak, tak ada masalah. So, okay. Kita nak perasakan dia, of course, dengan kita punya rempah ratus ni. Okay, lebih kurang banyak ni. Mesti dah kena naik bau okay. Pasir. Nampak tu? Rempah. Bukan rambut kita. Okay, kacau. Dan kita pakai kita punya stok ayam. Stok ayam. Okay. Lalu juga ada stok ayam. Ah, stok ayam. Yang okay. Kita boleh dapatkan di Checkers. Di Checkers NSD. Kebanyakan pasaraya borong di luar sana lah. Okey, dan saya letak sedikit stok ayamnya. Lepas okay. Itu untuk people yang masak dalam volume yang besar. Mudah. Betul. Nampak? Saya tak ada letak garam, saya tak letak barang-barang perasa lain. Saya cuma menggunakan 400 saja. Dah konkrit rasa. Dah stok ayam. Alright. So, simple. Last kali, saya akan letak santan. Santan. Okey. Kacau sahaja. Mudah dengan Mami. Kita boleh masak bubur lambuk di rumah dan makan pada bila-bila masa je. Dan akhir sekali, of course lah, daun bawang, dan bawang goreng. Bawang masuk goreng. Je semua ni. Okey. Betul. Nampak tu Allah, hai sedapnya. Tengok je kan, dah tahu sedap je ke? Lepas tu kita rasa. Alright. Tak apa, saya nak rasa mesti sedap. Okay. Recipe Syahzul, of course. Bye.